Hei, Jang Primi. Hei, Mak Ayong. Jangan melamun. Enggak, Mak Ayong, enggak melamun ini. Kenapa sih enggak betah ya di Bengkulu ya? Betah, Mak Ayong. Betah kan? Padahal mah harus betah di sini. Apa yang enggak betah itu kan cewek banyak cantik. Pertama tuh. Terus kedua, duit banyak. Ya. Tinggal minta, enggak kerja sama Bang Sandor banyak. Yang ketiga itu, kalau misalnya mau makan apa aja tinggal ambil. Itu. Kayak bos Mak Ayong. Iya, kayak bos. Enakan di sini nggak kerja juga dapat uang. Kalau di Jawa kan harus kerja dulu. Ya. Gimana kabar keluarga di sana? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Mak Ayong. Pokoknya begini, Jang Primi. Kalau misalnya ada apa-apa kan di Bengkulu ini, Jang Primi kan mamang yang bawa dari Jawa ya. Itu. Jadi kalau ada perlu apa-apa sama mamang aja, ya? Iya, Mak Ayong. Iya, karena mamang juga kan termasuknya adik dari ibu kamu gitu. Jadi jangan canggung dah, ya? Iya, pokoknya aman-aman aja. Tapi gini Jang Primi, kita kan mau puasa nih. Iya, Mak Ayong, bentar lagi bulan puasa nih, Mak Ayong. Nah, itu mamang juga tahun ini agak kurang semangat nih. Kenapa tuh, Mak Ayong? Mau puasa kan biasanya orang itu ada menyiapin baju baru, ya. Iya. Terus apalagi yang baru itu? Ini sarung baru, Mak Ayong. Ah, sarung baru. Selop baru, THR, cuan-cuan. Kalau kita mah sampai sekarang nggak ada kan? Nah, dari Jawa kemarin juga cuma bawa sarung ini. Iya, ini sarung. Sudah bawa apa? Warisan siapa coba? Harus ada sarung ya kita ya. Iya. Kalau ada yang ngasih sarung, enak banget gitu. Abdul emang kayaknya. Oh, puasanya itu bisa berkah. Jamaah. Itu. Mang Ayong ini bisa aja. Owe atuh ya. Mang Ayong ya. Owe, owe. Hei, sepi nih. Cuma berdua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Ayong sama Prim. Dari tadi nih ngobrol nih. Alhamdulillah. Baru tadi sih. Udah kenalan belum nih? Belum, Mang Ayong. Ini. Masa sih perusahaan tadi siang udah main bareng? Oh, lupa namanya mungkin. Iya. Nama kamu siapa? Panggil saja nama saya Inong. Oh, Inong. Bukan Priwi ini. Nah, berarti Priwi itu nama Facebook ya? Iya. Facebook Priwi. Iya. Itu lihat ya. Oh, tadi dari jauh ini denger-denger ngobrolin tentang sarung baru ini. Kok tahu sih? Kebetulan ini tadi bapak saya pulang dari umroh kan. Wah, pas banget. Bawa sarung. Ada tiga. Ah, pas. Tiga? Baru ya. Tuh? Ada tiga buat kita bertiga. Baru apa? Second? Baru apa? Second? Baru. Bentar, second. Baru, tenang aja bentar. Saya ambil dulu, dulu ya. Bentar dulu, Dek. Ini beli apa dikasih ya, Jang Primi? Iya. Jelas. Namanya oleh-oleh. Gratis. Bentar ya, saya ambil dulu. Mantap, gratis tuh. Ini yang ditunggu. Ini yang ditunggu, itu namanya pucuk dicinta ulang pun tiba. Mantap, ini kan sarung anyar, sarung baru. Datang nih. Itu dulu 1-3. 1, 2, 3. Ini dia. Mantap. Langsung aja ya kita bagi ya. Nah, ini buat Hei, terima kasih Mang Ayong. Mang Ayong. Woi, mantap alhamdulillah. Pakai ya nanti ya. Bagus ya. Itu warnanya apa sih? Warna apa ini? Itu warnanya itu. Hijau tuh. Hitam sama hijau campuran itu. Hitam black itu. Ya, tenun itu, asli tenun itu. Mang Ayong nanti aja dibukanya. Nanti aja ya. Sekarang ini udah mau azan maghrib, ini kita sholat dulu ya. Iya, sebentar lagi nih. Ya. Di sini mah cuman memang sudah gelap sih ya. Bukan azan maghrib atau jang alim. Oh, ini sudah bisa. Banyak jang alim. Lupa. Maghrib tadi udah kelewatan. Ya ini enggak maghrib nih biasanya nih. Bagaimana? Tahu aja. Oh, kalau gitu supaya kita berkah langsung pakai aja gimana? Ya, ya langsung pakai aja. Nah, jadi kita kumpul di sini ya. Ya. Oke, kita pakai sampingnya dulu di rumah. Nah, itu sebelum bisa di sini. Mama juga mau aja nih. Oke. Terima kasih juga. Ya. Kita bubar dulu. Kita nanti kumpul di sini lagi ya. Iya. Terima kasih ya. Oke. Mama ikut sama Mak Ayong ya. Iya. Ayo Jang Primi, yuk. Lah, udah siap nih. Mana ini? Inong sama Mak Ayong nih. Mau masuk waktunya ini. Assalamualaikum Mang Alim. Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga Inang. Wah, keren juga ya. Bagus Mang Alim. Bagus, cocok itu di kamu itu. Iya. Mana Ayong? Mang Ayong tadi masih pakai sarung Mang Alim.
Lama amat, enggak tahu nih Bang. Coba kamu susulin coba. Coba Bang Alim. Iya. Lama amat ayam pakai sarung. Lama ya. Lama bener dia Bang Alim. Ah. Susulin lagi. Tarik aja dia. Tarik ya? Iya, tarik aja langsung. Udah mau azan nih. Mau, iya. Itu kok mamang begini sih, Dek? Iya, Bang Alim, ini dapat sarung ini dari mana? Ini yang saya kasih tadi. Iya, kan baru katanya. Oh iya, lupa, ini sarung nenek saya ini. Sarung nenek-nenek kok ini gimana sih? Gimana, aduh. Bang Alim ini? Ya udah nanti aja. Ini saya minta lagi sama bapak saya. Ini udah mau masuk azan. Tapi rame di jalan, malu mama. Ah, nanti aja. Dibuka aja dulu. Buka aja dulu. Iya, pakai sarung panjang enggak? Enggak, mau ke celana nih. Mau pakai aja dulu kalau gitu. Pakai aja dulu. Kita langsung ke masjid nih, udah mana bau ompol ini sampingnya gimana nih? Baru itu nenek saya baru beli juga itu, cuman tumpukannya itu ini, tumpuk sama sarung itu. Sampingnya gini sih nih. Parah nih Bang Alim nih. Bagus ya. Bagus. Bagus itu cocok sama ayam. Gimana nih? Nanti itu aja ganti di masjid. Di masjid ya? Iya, udah mau azan nih, katanya ayam mau azan. Udah ayam, Bang Ayam. Kalau gini mah udah pakai yang di rumah aja deh. Malu, Wiwi.